Selanjutnya adalah peragaan latihan rekondisi level 3. Semua latihan dilakukan dalam posisi berdiri tegap. Gerakan pertama adalah latihan standing marching. Anda berdiri di belakang kursi, kemudian angkat paha dan lutut sambil menarik napas dalam. Lalu turunkan perlahan sambil membuang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali pada masing-masing kaki. Gerakan kedua adalah latihan heel raises. Anda berdiri di belakang kursi, kemudian jinjit sambil menarik napas dalam dengan posisi kedua tangan bertumpu pada kursi. Lalu turunkan tumit secara perlahan sambil buang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali. Gerakan ketiga adalah latihan side leg kick out. Dalam posisi berdiri dan berpegangan pada kursi di sisi kiri tubuh Anda, angkat kaki ke arah samping sambil menarik napas. Lalu turunkan perlahan sambil buang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali pada masing-masing kaki. Gerakan keempat adalah latihan shoulder squeeze. Dalam posisi berdiri, angkat bahu ke arah belakang sambil tarik napas. Tahan selama 2 detik dan lepaskan sambil buang napas. Lakukan sebanyak 5 hingga 10 kali. Gerakan kelima adalah latihan wall push up. Anda berdiri di depan dinding. Kedua tangan menyentuh dinding setinggi bahu. Lakukan gerakan push up secara perlahan sambil tarik napas dan buang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali. Gerakan keenam adalah latihan sit to stand. Latihan ini dilakukan dalam posisi duduk ke berdiri dengan bertumpu pada kedua lengan sambil menarik napas. Lalu duduk kembali sambil buang napas. Ulangi selama 1 hingga 3 menit. Gerakan ketujuh, latihan walking. Anda berjalan perlahan di sekitar rumah sekitar 50 hingga 100 meter. Lakukan sebanyak 3 kali sehari.